Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Riri Channel. Maju mundur yang penting selamat. Apa kabar lur? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Lur, sekarang saya berada di Terminal Purworejo dan di sini lagi berparkir beberapa bus. Ini di depan kita ada Citi Trans dengan body jet bus 5. Ada Rosalia Indah lagi. Ini Rosalia Indah yang tengah ini itu yang livery-nya livery lawas ya. Dan di sono ada Sinar Jaya, di sebelah sana ada Sumber Alam. Nah, video kali ini kita mau jalan-jalan ngeblong santuy menggunakan bus Citi Trans dengan body jet bus 5 single glass dan ini menggunakan sasis Hino RM280. Oh iya lur, bus ini tuh seatnya super super nyaman ya, karena ala-ala pesawat. Wah, pokoknya nggak rugi naik bus ini lur. Karena kenapa? So pasti nyaman banget. Oh my god. Nah, yuk langsung saja kita berangkat. Tapi sebelum berangkat lur, ini kita berdoa dulu. Semoga tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan juga semoga PC-nya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah di sahurulana hada wa makuna lahumu kerinina wa inna ila robbina alamung kolibun. Amin. Ini lur, wah ini tengok lur. Wih, detail banget ya. Ini jetbus 5 EP6 Mas Muhammad Husni ya. Mantep, detail sampai ke ubun-ubun. Nah, ini dia. Yuk masuk. Nah, kita sudah berada di kabin. Sebagai sopir anjay. Pak sopir alon-alon, yuk bismillahirrahmanirrahim. Yuk ikutin terus video ini ya, Lur ya. Supaya tahu perjalanannya. Jadi ada keseruan apa supaya tahu gitulah ya. Supaya tahu ya, keseruannya wis pokoknya kuilah ya sangil mentua masih Rosalia Indah anak kan yang livery lawas ya. Wes itu juga CP2 lagi. Nah, Sinar Jaya CP2 juga. Oke, kita masih perlu mundur lagi lor. Hop. Siapa tahu di terminal ada yang ulang tahunnya kan, makanya kita beri Basuri ulang tahun. Yuk hijau yuk. Masuk ya. Masuk, mantap sekali, kita menuju ke Jogja Terminal Giwangan lor. Kita start dari ini ya, Terminal Purworejo. Ini ada bus Putra Loragu. Op. Kok enggak maju? Awas. Weleh, weleh, ada apa ini? Oh, merah lagi. Oh iya lur, waktu kemarin saya review mod ini ya, itu ada yang lupa saya sampaikan. Ini kan mod jetbus 5 EP6 Mas Muhammad Husni ya. Jadi gini lur, untuk mod ini itu menggunakan anim pintu, tetapi ya di livery metalik
ya kan? Itu animnya hanya kelihatan dari interior, dari eksterior nggak kelihatan. Jadi kalau dari interior buka, dari eksterior nggak kebuka. Itu khusus untuk yang livery metalik. Tapi kalau liverynya bukan yang metalik, ya interior eksterior pasti kelihatan pintunya terbuka. Yuk, kan ini livery metalik ya, makanya cakep banget ini kita buka pintu. Tuh, dari spion. Nah, nggak kelihatan kebuka kan dari eksteriornya. Jadi seperti itu, Lur. Wes. Nah, sekarang kita buka jendela aja. Nih. Jendela kaca yang kita buka ya. Santai wae Pak Eko. Ush. Mampu abang. Kemaco nih malahan. Jadi tolong Pak. Kayak siap mau balap. Wih, ada harapan saya. Ini khas Hino RM ini loh. Sreng. Nyaring banget ya. Sumber. Yuk agak sacet masih mong. Selamat sampai tujuannya Lur ya. Wah, enak banget Lur ini Lur mod. Suspensinya mantap. Wih, mobil apa itu? Enak ya kalau jalannya seperti ini tuh, nggak buru-buru ya kan. Stabil. Sumpah stabil banget. Suspensinya oke banget ini. Nih. Tapi ini sedikit perlu disetting ya di gameplay-nya. Ush. Ush. Wis bisa riantok selawas nanti. Kita nggak masuk sini ya, kita langsung ya. Yes, tipis anjir. Saya dulu pak.
Oke, makasih. Wis dikai dalan. Tenang, Bang iso wae. Di Wates ya. Di terminal Wates sebelah kiri. Awas. Op. Cuacanya enak banget ya. Ada aja ya keseruan-keseruan tuh, namanya juga di jalan ya. Ya seperti ini lor ya. Ini kita sesuai fasilitas ya, menggunakan ala, bukan ala-ala sih, memang dibikin senyaman mungkin bus ini itu. Makanya kita dari segi mengemudi juga harus hati-hati supaya menjaga kenyamanan penumpang. Sampai terminal Giwangan. Yuk, Mbak Eka, monggo. Mendung lur, ternyata mendung, dan ini kita sampai terminal. Kita ke kiri. Wah. Aman yuk, aman yuk, aman. Nah, kita sudah masuk terminal Giwangan. Alhamdulillah. Hop. Kita mundur, kita parkir di belakangnya Mbak Iki Eka apa Mira loh. Mas, oh Eka, hop, mentok mas, sit, mas,
Alhamdulillah udah sampai lor, ini kita tutup dulu ini. Ya. Udah sampai, yuk turun 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 monggo terminal tujuan akhir ya, yaitu Jogja di Giwangan. Oh iya lor, ini tadi abaikan running tag jurusan Jakarta Malang ya, karena kita kali ini kan Jakarta Jogja. Di belakang itu ada Adelio Trans lor. Sepertinya itu pemain baru ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia menonton video ini. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.